Assalamualaikum. Ini saya sedang main-main di Desa Ngapus dan mau memangan. Mau masuk ke tempatnya, tapi ini ibunya masih sibuk nyiapkan makanan. Padahal mau bungkus omah. Kambungku. Lah mau takoki aku ya sempat mangan. Sumpah, Mas. Iya. Ini ada pupuk apa ini, banyak ini ya? Pupuk kandang. Ya, pupuk asli Mbah kok. Ini tempatnya bojonya Mas Tono ini. Masih bagus sekali alami. Oh, ini guys, Kak Bu enak. Eh, Pak Anton monggo. Oh, Pak. Alah ini Mbah Meong ini sudah disiapkan ini. Disiapkan jeglak. Nah, ini Mbah Meong kok kerasan ini tadi enggak makan ya. Enggak bontot aku. Ampun mlebu alas. Masyaallah, Mbah. Mlebu alas 15 menit lho, Pak sih. Hampir 5 menit. Lah aku kurang jam, Bro. Ini kita terlalu kasar, Pak Ji, kalau jeglak. Nggih. Medahar. Kita medahar. Di pedalaman rumahnya bojonya Mas Tono Gendong. Pak Tono namanya, tapi dipanggil Tono Gendong. Soalnya wangannya lemu. Ini ada. Halah pun Bu, mung wadah lawa ini iki. Oh, sambelan iki aja, Bu. Kan sambelan ge. Si Pak Ong Pak Esusi napa? Ayo gak semangat masak gak kenean, Mbah. Apa? Gendong masake malih ngetelas nggih. Pon dah betul usah ngerepot mawon. Nah ini ibunya membuatkan kopi dan aduh gak enak sekali saya. Aduh ini bangunnya sudah lap sekali nih. Sambat kleson tapi enak wong. Terong. Oke, saya juga tak makan ya. Isi-isi gak bisa. Ngeten lah ya. Siap. Ini saya juga makan ya. Pilahnya. Gak apa-apa. Pun telah bu, pun telah akan nih. Pun di, kadang ada ayam pulau, kadang kan sadar yang kosong. Oh sampean, buatan ayam apa nih kabrit nih kok, buatan? Buatan, gajah mawon. Lagi ngapain Pak Ji? Ya ini lagi sedang belajar di desa Mbak. Keluwen. Nah, tadi kok ada ibu yang mengasih sedekahnya makanan lah. Ya, kita ditawani ya, kita makan saja lah. Kita enggak boleh menolak rezeki. Rezeki ya, Pak, ya. Nah, rezeki lah. Mungkin Allah yang buat rezeki ini. Nanti kita ditemukan sama ibunya. Di desa pedalaman. Di desa pedalaman. Kita dikasih makan, kasih kopi juga. Alah, ya semoga ada penggantinya yang lebih banyak lagi dan lebih barokah lagi. Nek cara mangane ngenten iki nopo nek medhar Pak Ji? Cara lamongan. Nedo. Nedo. Iki kan ikut nyumbang Mbah ini. Oh. Ini ikut nyumbang ini. Semen pundi asine? Cara lamongan, Mbah. Nek ngarani mangan niku nopo? Mangane lamongan ku ya enek sing mangan, enek sing maem, enek sing madang, enek sing
sakeh basa Lamongan kan elek. Lebih halusnya lagi itu jeglek Pak sih. Atau nguntal. Nang Lamongan itu ya biasanya begitu. Nyekek ngono, ono sing luwih kasar ya Pak sih ya. Iya, luwih elek malah. Luwih kasar mati. Itu Pak Ji sedang menikmati kopi dan juga menikmati saya habis kopi itu enggak ngantuk. Review di Desa Pedalaman yang tepatnya di Desa Ngapus. Sumbraji. Desa ning Ngapus, Bu. Nggih, Ngapus. Desane pundi? Dusane Ngapus. Desane Sumbraji. Kecamatan Kabu. Kecamatan Bu, bertempat tinggal di sini berapa tahun jenengan, Bu? Kula niku ketan suwidak gangsal niku lho, mriki niku. Jamane PKI. PKI, jaman PKI, PKI niku kula ditemu kali Pak E. Lah sine pundi jenengan? Kula ngundang Dungjaran. Oh, ngasine ngundang. Nggih, kula niki tapi debutan mriki bocah cilik umur 11 taun kula pon dijak bojo kula niku. Pun di simah niki. Nggih. Ini zaman 30S ini kan mas lo? Iya. So beli belian bu. Iya, so beli belian. Mas lo tadi makan rian. Rian terus itu beli bu nggak tuh? Tiang tiang. Tan tiang beri kita. Aman gitu. Lo mau menangi ya? Jarang. Pak Jim masih 17 umurnya. Nggak, lo menangi ngomongnya. Nangi ya, kurang iki gitu. Menangi temenan, pun jadi ngantar dari Pak Ibu orang tahun lo. Kelar lo sakit kali ini kan lo sering. Apa timbang dengan itu? Itu pun pintu sih, tapi tunggul pintu lebih gitu. Tunggul bangsal. Apa timbang bu? Iya, tunggul lebih sama ini. Nanti kok ket, saya ke Loro lah, tekan sana niki, buat tempat tunggul bangsal. Gila, Mbak Yudi, kok ke pintu juga ke pintu itu? Pen terlaksa nih, kok pun terakhir. Iku singali itu kan? Iya, iya. Timbun sih mah ganteng sih. Pon tadi yang ganteng. Kutu kalau pun ageng-ageng kok. Sing paling tebih asal kundi bu. Megalu. Nembang iki. Oh, kalau enten nggih. Enten namine Supilah niku ten Megaluh. Megaluhe. Mboten Gongsenge. Kenal Mbah Gongseng? Gongseng isian. Anak kula temreko sama tangga ya Supilah mboten lak. Gongseng nggih. Nggih, Gongseng. Kan kula gadah kanca ten Megaluh. Oh, Gongseng. Niku Mbak e Mbak Yuk. Sing tuwa, sing Bu Lili niku tepang. Dalem? Kaji Lili. Kaji apa? Kaji Lili. Gongseng. Mboten Semarang kula. Gue pesen sahapan megalo mbak. Itule. Oh itule, sih pekan penuh itu. Pekan itu langsung, nanten gambar nopo nih kan, nanten main belok. Gye. Patung nih. Gye. Nanti kan nanten. Oh. Patung tentara nih. Gye, itu. Oh. Cematan gede rasimen, nanten lah pun mantuk pula rasimen. Sambil pun anak ibu nunggu ketua tuh kerja, sambil kan itu pun. Untuk kalau kuatah megalo, sih jalan kata hoi. Gimana Pak Ji mengunjungi rumahnya mbahnya ini? Namanya belum tanya Mbak Sopo. Oh. Pun tanya. Pun tanya. Kumpun. Harapan nih Pak Ji, jenengan dan Ibu Ed. Ya Pak semoga ibunya dikasih kesehatan. Rezeki yang banyak. Yang penting utama tuh sehat dulu. Sehat dikasih kebahagiaan. Sehat dan bahagia fidunya wal akhirah dan kecukupan itu yang utama ya. Itu sehat afiat aku alhamdulillah mboten gadah niku mboten nggih. Kula-kula kula wingi tentang jangan nang kula-kula. Ana to sing kobong niku omahe sing teng kula sian. Termasuk ini rumah kuno lho Pak Ji. Nggih, nggih. Kula mboten semerat niki. Malawas, gebyok ya. Ngenten iki. Ampun, penanten. Mriki nek aran gebyok nggih, Bu. Nggih, ngenten gebyok. Medali jogloan. Kacangnya jati nggih Bu ngene. Dalem? Jati nggih. Nggih, nemu jati. Asli jati Mas niki mboten jati asli tok. Nggih. Dibone di jati ilang ketok jati asli. Nggih. Oh. Mboten dicat ya. Nek jati pun kula niki nggih. Oh, mboten dicat ya. Mboten. Masalah ubian kae pengen omah mabyor lah ngoten to. Nggih, sami. Niki anggete nggih, Mbak Yuk. Dene ten sing tiang mikul cet niku biasane. Nggih. Lek-lek niku ngoten. Nggih, lek. Jati niku.
Bilangnya cecet sami kok. Sampai kelihatan kerasan, Pak Ji. Biasa damai di sini. Tenang. Ibunya juga nompo tamu dengan baik. Itu saya suka. Di samping itu seperti kayak hidup pada tahun 80-an ya, Pak Ji. Ya, hidupnya masih alami. Senangnya sini enggak bising, enggak. Tenang. Kalau di tempat saya itu ngangeng sepeda penjual nggih. Mbak yo tambahlah warunge. Nggih, biyep, Mbak. Nggih. Sing ngopi ning ngene. Ayo dolan ana mah aku lumayan, aku tak kenang. Ayo warung. Ngopi, Mbak. Ngopi nang ki bae engko ajakno. Tak dono mae ya. Piye, Mbak? Ah. Ya, tak dono engko. Sampe nak ngantuk ngono. Darah pundi? Yo, etan nggonku, Mbak. Cukup rame. Lho ibunya ini punya anak yang anak ini kono sing bakul kopi sing oleh nek bengi bayep sang teman Mbak. Bakul kopi. Dono wonge Mas Tono gendong tak dono engko nek nang mah. Oh. Bengi kula kebangi Pak Tono ten kambingan iki kok. Oh nggih. Dinas kali jam tiang kok.